Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar semuanya? Insyaallah hari ini kita sambung pembelajaran kita pada tafsir surah Al-Baqarah ayat 94 hingga 96. Allah Subhanahu wa taala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قوم بني إسرائيل mengaku bahwa hari akhirat adalah milik mereka. Surga adalah milik mereka. Semua selain Bani Israel, selain bangsa Yahudi, tidak akan menikmati hari akhirat, tidak akan menikmati surga nantinya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bermubahalah, untuk mencabar mereka. Qul, katakan Muhammad, in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas. Kalaulah memang hari akhirat, kalaulah memang syurga itu milik kamu khasnya, maka marilah kita bermubahalah. Siapa yang benar, siapa yang salah? Caranya mesti mati dahulu. Kalaulah memang benar dakwaanmu bahwa akhirat, bahwa syurga adalah milik kamu, fatamannawul mauta in kuntum sadiqin, maka mari berdoa agar Allah cepat matikan kita. Karena syarat untuk ke akhirat, syarat masuk ke syurga adalah mati terlebih dahulu. وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. Mereka tidak mungkin berani berharap akan kematian, karena mereka sadar bahwa mereka banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan dosa, dan Allah tahu itu, bahwa mereka tidak akan berani. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah wa minal ladhina asyraku. Muhammad, kamu akan mendapati mereka ini, kaum Yahudi ini adalah orang-orang yang paling rakus akan kehidupan dunia. Mereka takut mati. Begitu juga orang-orang musyrik yang lainnya. Dalam ayat ini Allah gunakan kalimat nakirah, ala hayatin, ayu hayatin. Mereka akan berusaha untuk agar sentiasa boleh bertahan hidup dengan apa cara jua, dalam bentuk apapun jua. Hayatin nakirah, bentuk apapun kehidupan dia akan menyukainya. Bahkan yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanah, mereka berangan-angan kalaulah mereka ini boleh hidup 1000 tahun. Wa ma huwa bimuzahzihi min al'adhabi an yu'ammar, kalaulah Allah turutkan mereka boleh hidup 1000 tahun atau lebih, itu pun tidak ada gunanya, karena azab Allah sentiasa menanti mereka. Dalam bahasa Arab tersebut kullu atin qarib, bahwa segala yang akan datang ianya dekat. Walaupun 1000 tahun, kalau dia memang akan datang maka dikira dekat. Dan walaupun hidup 1000 tahun, kalaulah nanti di akhirat mereka masuk ke neraka, menemui azab mereka, maka kehidupan di dunia tersebut
tidak ada gunanya. Wallahu basirun bima ya'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang mereka lakukan. Sekian, wallahu a'lam. Ingat, hidup berkah dengan Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.